Sekitar 181 pelajar, kelas 9 SMP Negeri 4 Madiun jalani rapid test. Rapid test yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Madiun melalui Puskesmas Banjarjo. Berkaitan dengan akan dilakukannya kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan minggu depan. Dikatakan Agus Haryanto, Wakakesiswaan SMP Negeri 4 Madiun, berdasarkan hasil angket terkait kegiatan belajar mengajar, hampir separuh lebih pihak orang tua siswa menghendaki kegiatan belajar dengan tatap muka di sekolah. Berdasar hasil angket dan instruksi dinas terkait dan Satgas COVID-19 Kota Madiun, uji coba tatap muka akan dilakukan mulai minggu depan, namun siswa diwajibkan mengikuti rapid test. Agus Haryanto menambahkan, terkait protokol kesehatan, pihak sekolah akan melakukan sesuai aturan melalui check-up suhu badan, cuci tangan dan jarak tempat duduk siswa akan diterapkan oleh pihak sekolah. Untuk kegiatan rapid test ini, kita mengedarkan angket ke orang tua dulu. Pada tanggal 20 bulan kemarin, itu dari sekitar 285 anak kelas 9, itu yang mengembalikan ke sekolah dengan setuju tatap muka itu ada 181 orang tua. Nah, kemudian pada hari ini dan kita lanjuti hari adakan rapid test sejumlah anak itu. Ya. Protokol kesehatan sekolah Pak, nanti apa saja yang disiapkan dari pihak sekolah? Disiapkan dari tempat duduk, mulai dari masuk. Ya. Mulai dari pintu gerbang sana kita termogan. Ya. Ya, termogan. Kemudian masuk di setiap masing-masing depan kelas itu ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan ada sabunnya, ada masuk di kelas ada hand sanitizer. Ya. Terus kemudian ketika duduk sudah kita setting berjarak. Jadi satu kelas hanya maksimal 15 sampai 16 anak. Terkait kegiatan belajar di sekolah, Hamidah, salah satu siswa kelas 9, mengungkapkan bahwa belajar di sekolah lebih mudah dibandingkan daring. Belajar di sekolah, Hamidah mengaku lebih mudah dalam menerima pelajaran dan lebih cepat berkomunikasi dengan guru apabila ada mata pelajaran yang belum paham. Alasan kenapa Mbak pengen tatap muka melalui pendidikan ini, Mbak? Karena kalau daring itu sejujurnya ya, saya lebih tidak paham. Yeah. Dan saya mau tatap muka karena mungkin karena saya ingin lebih paham lagi dan ingin lulus dengan baik. Dengan keberadaan rapid test ini gimana, Mbak, menurut pendapat Anda, Mbak? Ya, rasanya deg-deg. Terus ya alhamdulillah bisa ikut rapid test. Alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah bismillah bisa ikut tatap muka. Hasilnya gimana, Mbak, dari rapid test tadi? Belum tahu. Belum tahu ya, Mbak, ya. Menyinggung hasil rapid test yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Banjarjo Kota Madiun terhadap siswa SMP Negeri 4 Madiun, pihaknya belum bisa memberikan hasil rapid test mengingat banyaknya siswa yang melakukan rapid test. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.